Hi, I'm Mohammad Yahya here from Sri Setia Pulau Singa. And based on the story that we tell is Siat Maharaja ingin membuka negeri, which is the king of Siat Maharaja, which is this character, which want to find a kingdom for himself, where he need to find some place, end up meeting this princess, which is called Tuan Putri Madudari, Princess Madudari. So the journey is where this king ask the two warrior to find some place, and end up he came to a small village where this Tuan Putri Madudari was hiding in a large tree behind it. So this Tuan Putri Madudari has mentioned that aku nak orang yang berhak untuk datang menebang, means I want the rightful owner want to this country and chop down the tree. So Siat Maharaja himself came down and cut the tree with one swing. So eventually both of them got married. That's where Siat Maharaja got the negeri by names of Negeri Kuala Dua Dedak Pasir Mayang Perbuangan Sari. And it will be continue to the bond of Sri Rama and Laksmana and the birth of Siti Dewi and so on and so on. So in Kelantan, if I'm not wrong, be told by late Pak Yusof Tok Dalang, it will take around roughly 6 months to tell the whole story of Hikayat Seri Rama. So that's it from me. Thank you.
didik. Ya mapo mapo no cha au cha bo cha jiwa ni we. Babu perban pati patan pat kiam badi meo som se. Thank you.
ada inung-dinung dalam gerban ni daleng. Kisah yang tidak raih gamak yang tidak bukan siapa lah juga. Dijajah seperti pinang. Dua dibagikan dua terbagi kepada 12. Sebelah lagi jatuhlah ke mana ni jatuh. Sebelah lagi jatuh di negeri Kuala Dua, dedak pasir mayang, dedak pegas pesari. Sebelah lagi jatuhlah ke mana ni jatuh. Lagi pinang dua terbagi kepada 12. Terbagi kepada dua tidak menjantungkan balik. Begitulah orang dalam dunia tidak aman setuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ingin menceritakan iaitu Siak Maharaja ingin membuka negeri. Siak Maharaja, iaitu ingin meluitkan Wok Pati Kalabuta dan Wok Pati Kalapusing. Lalu masuk jalanlah menghadap dengan dia. Ampung kelipu ampung ni tangku. Wok Pati Kalabuta tuanku Pati. Beginilah wok. Beta ingin keluarkan tempat atau ingin mencarikan tempat, suatu tempat untuk beta mendirikan insan. Tuanku cuba jetro bari, iaitu mana yang tuanku ingin pergi. Pati setia akan terus berangkat. Beginilah wok. Wok pergi persiapkanlah apa yang patut untuk kita keluar untuk mendapatkan tempat untuk beta mendirikan istana. Baiklah tuanku. Fikir tak kena kamu tak sampai oleh Wak Galaputa dan Wak Galapusi ingin mendapat tahu, iaitu Siak Maharaja ingin mendapatkan tempat untuk mendapatkan negeri. Lagu waktu keluarlah berjalan antara mereka bertiga. Silalah wok kita berjalankan pula. Marilah wok.
tempat. Mari kita keluar untuk mendapatkan tempat untuk beta meninggalkan istana. Ah, sembah pati yang diampun. Tuanku bergerak dulu. Sila lawa. Beginilah tuanku. Patik rasa tempat ini memang sesuai untuk kita membinakan istana atau negeri untuk tuanku dan rakyat-rakyat jelata. Beginilah wok. Wok pergilah peratakan tempat, peratakan tanah, pekeringkan laut, tebang-tebang pokok kayu kayan. Lalu selepas habis sudah, balik sini menghadap beta. Beginilah tuanku. Patik akan turut perintah. Junjung perintah apa yang disuruh oleh tuanku. Pergilah wok. Fikir tak kena kamu tak sapa oleh wok Galaputa dan wok Galapusing. Maka wok plup berjalan mantra juga. Thank you.
beginilah wok. Adakah tempat dan tempat lagi baik untuk kita melaksanakan siap maharaja? Iaitu mendapatkan tempat dan peratakan tempat. Mana yang ada semak samun di sini? Marilah kita mula. Wok patidang galak buta ingin meratakan tempat. Lalu wok pluk berjalanlah main alun antara mereka dua. Patih galam buta dan di belakang bok patih galam pusing. Apa yang kamu mahu datang ke tempat ini? Cais, aku ingin mendirikan istana dan negeri untuk raja aku, iaitu Siap Maharaja. Aku tak beri. Cais, apa kamu tak beri? Beginilah, kalau kamu nak tempatkan ini, mu harus langkah mayat aku dulu. Baiklah, bersiapkan sedia. Fikir takkan agama tak sampai oleh Wak Galabuta, iaitu ada jin menghalangkan tempat lagi. Waktu Wak Pluk bergaduh antara... Kenapa kamu bergegas balik? Beginilah Tuan Putri. Ada dua orang manusia yang berceroboh masuk ingin mendapatkan tempat atau mereka ingin hendak mendirikan istana di tempat ini. Alah jin. Tak apalah. Mu sepaklah sebelah. Biar aku sendiri bagi berada. Baiklah Tuan Putri. Fikir tak kadang kamu tak sapa oleh Wak Galaputa dan Wak Galapusing. Lalu terus menjalankan tugas oleh Siap Maharaja yang diganggu oleh jin. Maka berjalanlah ia hingga bertemu sepohon dedak muda. Cak. Thank you.
ingin tebang pokok ini. Ah, mu pergilah dulu. Baiklah. Mu rehat. Ah, yes. Alah. Tak tumbang. Lagi sekali. Eh. Chase. Susah betul pokok ini nak tumbang. Dahlah besar. Menyusahkan orang pula tu. Bagaimana, Wok? Mu pergilah cuba. Aku dah penat menebang. Acu nak tumbang, berdetak naik pula. Ah, mu sepak sebelah lah, Wok. Biar aku pergi yang sendiri yang pergi. Ah, mu pergilah. Ais. Hei, manusia. Kalau mu ingin tebangkan pokok muda-muda ini, aku nak tuan yang berhak masuk berjawab. Chase! Apa ismu nama diri dan bersuara gerangan kamu? Mu tak payah tahu aku siapa. Kalau mu ingin tabang aku, aku nak orang yang berhak masuk menghadap aku. Ah, baiklah. Fikir tak kena maka tak sapa oleh wak dan kalau putar dan kalau musim. Taruh-taruh terus mendapat kasih amat jem dan berjalan. Hei! Mendirikan istana. Ampun kelipu, ampun sebah pati anak di ampun tuanku. Ah, bagaimana, Wok? Beginilah tuanku. Semua tempat patik dah peratakan. Semua tanah patik dah ratakan. Pokok kayu kayan patik dah tebang. Hanya satu masalah yang kita ada. Alah, masalah apa itu, Wok? Beginilah tuanku. Ada sepohon dedak muda yang sangat besar dan patik berdua ingin cuba menebang. Acu nak tombang berdetak naik semula. Asa nak tombang berdetak baik semula. Alau. Lalu bagaimana ni, Wak? Ah, beginilah tuanku. Pohon itu berkata, kalau mu hendak menebang aku, aku nak orang yang berhak masuk menggadak. Ah, siapa yang orang yang berhak itu, Wak? Tuanku sendiri harus pergilah menebangnya. Ah, baiklah. Bawalah ke tempat pohon dedak muda itu yang kata susah nak tumbang itu. Marilah kita berjalan keluar. Silalah tuanku. Fikir tak kena kamu tak sapa oleh siap maraja di dalam dada. Dapat tahu dari wak pati galah buta dan galah pusing, iaitu dedak muda susah nak pohon ditebang. Aku buat peluk berjalanlah antara mereka bertiga. Silalah wak kita berjalankan pula. Ailah wak. Ay, kita jalankan pula. Ay, ada kaki berjalan ni, Wok. Ay, tangan duk melimpah. Ay, mulut duk jangan mengepek ni, Wok. Ay, mata menilah. Ay,
marilah kita keluar berjalan ni. Ah, silalah temanku. Besar susah nak tumbang tu yang Wok kata tadi. Ah, ini dia tuanku. Ini yang Patik katakan. Pohon dedak muda yang Wok Galaputa dan Patik tabang. Acu nak tumbang. Berdetak naik semula. Ah, beginilah Wok. Wok pergi ambillah sebilah kapak. Dan beri kepada Beta. Dan Beta sendiri akan pergi menebang pokok itu. Ah, silalah tuanku, fikir tak kena kamu tak sapah oleh di dalam dada, iaitu Siak Maraja ingin menebang sendiri pokok itu. Bagu Pabluk mendapatkan sebuah kapal. Hei! Thank you.
di sini dahulu. Kita sambung insya Allah kejap lagi. Indah.